Ini telur, kita mau meletakkan odong-odongnya. Ayo mas, kabelnya diukur dulu harusnya. Coba ke barat dulu ya mas, mencari kitab suci. Ya paling depan bambu itu mas, paling mas. Ora masalah mas. Terus, nganu ukur kabel sih? Oh iya, ini parkir dulu. Oke, oke. Oh ya, maido senior Agil loh. Iya, senior. Ki kakak pertama wi dudukan sekarang. Kakak per Yonda, kakak. Kakak pertama. Kocone rada sese kan proposal. Masuk Agil dah sese. Miringnya terjang ya Gil, ramah salah. Bulet-bulet mas, pelan-pelan mas. Ini kita oler kabelnya dulu buat ngukur dulur. Ini dulur, kita oler kabelnya dulu. Wei 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 wei, alon mas eh, alon. Jembulet jembulet. Jembulet bulet mas, pelan-pelan mas. Ini kita oler kabelnya dulu buat ngukur dulur. Kira-kira cukup enggak? Nanti rencananya odong-odongnya ini kita taruh ya paling jauh lah, sejauh mungkin, sejauh kabelnya bisa mengcover. Jadi kita ukur dulu. Ini kabel lama sekali enggak saya pakai ini. Ini satu pas ya, 2 kali 4 mili. Jadi 2 kali 4 mili ya, 2 kali 4 mili ankle. Satu pas, karena yang sering kita pakai kan yang 3 pas ya. Kalau odong-odong ini kan dagangan ceritanya. Odong-odong dagangan 1 pas,
Nah, makanya kita pakai kabel yang ini. Terus mas, terus mas. Kene mas F1-ne mas. Nyebrang ratan berarti. Kene lho, ya ora apa-apa. Kono kok nggih mlebu mobil. Mlebu mobil gak kono? Nyebrang gak apa-apa ora enak mobil. Nyebrang kok nyerang. Ah, mlebu rono set. Wes, kene lho mas. Teko ya kok kono. Tarine. Langsung letter L terus lho. Skalane sing liwat kan nganu. Wong lewat. Wes, kono mas. Ini dulur, kita mau ngeloadingkan CBS kita. Ini monitor dalam ya, monitor buat tenda. Tadi sudah kita survei, kita tempatkan titiknya di sini, di jembatan ini dulur. Nah, ini kan akses jalannya kan otomatis kan sudah off ya yang dari sini. Jadi kita berani naruh di sini, paling nanti cuma buat akses jalan orang buuh. Jadi cuma akses buat orang jalan, jadi aman kita taruh sini. Nanti orang jalannya masih bisa muter di sini. Ngekok, ngekok, nah, aman. Jadi kita insya Allah no komplain. Tapi kalau kita buntu jembatan ini pasti dikomplain. Mas, semangat dong. Waduh. Waduh. Coba terbantar, mas. Mas, bok kosong es gowo. Apa dene? Ayo dah. Miring etan lho mas. Simbuk ganjel malah sing kulon nih biye sama ini. Miring. Sing mengganjelan mas Agil. Sing diganjel sing etan lho malah-malah. Etan lho sing diganjel lah. Itu baru pas. Kono loro. Wes. Ya, aku kuat. Mas, ini profesional apa manja? Dua-duanya. Kemenyek manja apa profesional? Kalau profesional bawa forklift, mas. Nah, berhubung forklift. Forklift belum
datang. Forklift go pecel, Mas. Go pecel. Forklift tenaga nasi pecel. Kok kuape to, Mas? Peh rodone ya rusak to, Mas, Mas. Rusak tokune. Kapasitas rodanya juga harus diperhati. Ndak. Roda itu juga ada kapasitasnya, Mas. Kapasitasnya 8 ton. 8 ton ini. Wah, wah, wah. Power itu satu itu yang besar-besar itu 30 kiloan lah rata-rata. 30 kilo kali 3 berarti 90. Yang bawah itu 25 kilo lah katakanlah, itu 50. 1 kintal 40 ini, Mas. Masih kuat enggak rodanya ini? Kira-kira masih kuat kalau skala enggak dibuat jalan jauh. Tapi kalau didorong jauh banget pasti kira-kira nanti karetnya pasti pecah nanti kira-kira. Kalau enggak ya ambiar bearingnya, Mas. Ambiar dulur. Ambiar buku mana. Nah ini direk buat CBS nya dulur. Direk buat CBS. Kenapa, Mas? Boknya kok dibolongi? Iya, kalau yang belum ngerti CBS pasti punya pertanyaan seperti itu, Mas. Kalau dulur-dulur sing ngerti CBS, apalagi sudah gabung sama grup CBS, sudah pasti paham. Kalau ini adalah CBS generasi pertama, Mas. Generasi awal CBS itu ya ini. Konsep awal CBS dari box direct yang kita sambungkan dengan box kosong ini, atau yang disebut CBS itu sebenarnya yang bawah ini. Ini tetap kita pertahankan. Sejak awal saya kenal CBS, saya buat ini dan tetap saya pertahankan sampai sekarang karena saya sudah merasa klop ya, sudah merasa enjoy dengan sistem CBS ini yang sangat-sangat simple sekali. Kalau saya bisa mengatakan itu sistem tanpa ngeluh, dalam artian sistem yang tidak bikin kita pusing karena los brong saja bisa mantul ya. Jadi los brong dari mixer ke equalizer langsung ke power sudah bisa mendirect event-event kita ya, hajatan khususnya. Ini dulur, kita ada di samping kebun bambu. Ini musim hujan tapi belum musim jamur. Kalau musim jamur, nah ini sekalian kita berburu jamur ya. Biasanya kan banyak di kebun-kebun ini jamur. Samping-samping kebun bambu itu biasanya banyak jamurnya ya. Jamur barat kalau orang Kediri bilang. Di samping itu juga banyak biasanya rebung ya. Rebung itu mulai banyak ketika musim hujan ya. Biasanya itu rebungnya banyak. Lara melok duwe kok boleh, Mas. Misalkan kalau jamur itu kan sah ya kita nyari. Kalau jamur hukumnya masa nyuri. Jamur kan enggak ditanam ya. Tapi kalau pohon bambu kan ya ditanam lah jelasnya ya. Jadi ya kalau kita ngambil rebung kayaknya ya nyuri, tapi kalau jamur kayaknya boleh dikatakan ngasak ya kalau jamur. Mas, yang itu agak serong ke barat bisa, Mas? Sa CBSC bisa enggak? Barat gil, barat iki kono lho. Sese CBSC sitok iki diatur sik, Mas. Sese. Ayo warung masuk. Ini ngisor ini guys. Lah mau jalan gini ngaji di jalan itu. Sing anu miring direknya dikit aja, direknya dikit aja miring. Sing iki tetep ae, ayo bepet guys. Bepet ya. Malah miringnya lho, miringnya malah agak miring ke barat malah. Terus terus terus. Ayo. Terus.
Jadi gas, Mas. Talimu mas, garapan bisa. Ini dulur, kita serongkan yang satunya. Kenapa kok diserongkan mas? Nah, ini supaya bisa berbagi tugas. Ya, intinya seperti itu, biar bisa berbagi tugas. Yang satu kita luruskan ke sana, nembak bagian dalam tenda, lurus ke dapur, ke bagian iso-iso dan sebagainya, biar mantul, bisa nembus ke belakang ya, sampai dapur, sampai orang nata nasi, orang adang nasi, orang masak, sampai orang cuci piring juga bisa kita cover ya audionya. Dan juga untuk mengcover area dalam ini tentunya ya. Kalau yang kita serongkan ini ya tujuannya biar yang cover area bagian sini loh. Cover area bagian sini biar dapat detail suaranya. Sebenarnya kalau kita luruskan itu kalau suaranya sih tetap terdengar kenceng ya dari sini. Namun kalau tidak menghadap itu detailnya masih serasa kurang ya. Jadi detailnya kurang. Clarity-nya mas. Ya kalau kelas pro-nya biasanya menyebutkan clarity, tapi kalau kelas sondeso kelas kita genah gitu aja tetehnya lah, kurang lebih biar di sini teteh atau biar detail ya suara yang di sini. Jadi jangan sampai cuma kita dapatkan gelar saja namun detailnya kurang, terutama buat vokal, buat mau intohasana, buat pidato dan buat vokal tentunya.